Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Apa kabar rekan-rekan innovationist semua yang ada di rumah, di kantor, atau dimanapun? Semoga sehat selalu dan juga tetap produktif ya selama masa transisi seperti saat ini. Perkenalkan, saya Iftah Aziz yang akan memandu acara Innovation Day hari ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, pembicara yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Mas Pasha Ram Daniel dan Mbak Eli Lisnawati dari Tribe Management Telkom Indonesia yang akan memberikan materi yang berjudul A Way of Creating Social Media Persona. Tetapi sebelum itu, tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu nih dengan Mas Pasha dan Mbak Eli. Halo Mas Pasha dan Mbak Eli. Halo Mas. Halo Mas. Ya, semoga sehat selalu dan tetap produktif ya Mas dan Mbak Eli. Terima kasih Iya, juga sudah berkenan sehat-sehat juga hadir di Mas. acara Innovation Day hari ini. Silakan Mas Pasha dan Mbak Eli untuk memperkenalkan diri, latar belakang, unit pengalaman dan kesibukan serta yang lainnya. Silakan dari Mbak Eli terlebih dahulu. Ya, makasih Mas Ya. Iftah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Eli Lisnawati dari Codex Telkom sebagai social media specialist di tim branding. Oke, terima kasih Mbak Eli atas perkenalannya. Selanjutnya, langsung saja ke Mas Pasha. Saya Pasha sebagai content director di Codex Telkom, satu tim sama Mbak Eli. Baik, terima kasih Mas Pasha dan Mbak Eli atas perkenalannya. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya nanti, akan ada sesi Q&A dengan pemateri di akhir acara. Rekan-rekan dapat mengirimkan pertanyaannya melalui live chat yang ada di sebelah kanan, yaitu jika kalian menggunakan desktop atau di sebelah bawah jika menggunakan smartphone. Jangan lupa juga untuk mencantumkan nama dan nomor handphone karena nanti akan ada hadiah saldo sebesar Rp250.000 link aja bagi 5 orang pemenang, yaitu 2 orang pemenang kuis, 2 pertanyaan terbaik dan juga 1 feedback terbaik. Jadi pastikan rekan-rekan sekalian menyimak hingga akhir acara. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak A Way of Creating Social Media Persona oleh Mas Pasha dan Mbak Eli. Silakan. Oke, terima kasih Mas Iftah. Ya, halo semuanya, selamat siang. Halo, Di selamat hari siang. Senin ini kita semangat banget nih ikutan A Way of Creating Social Media Persona bareng sama saya Eli dan juga teman saya Pasha. Oke, next aja kita langsung ke materinya. Jadi ya semua orang pasti punya sosial media, termasuk brand, termasuk company, termasuk kompetitor kita. Tapi sebelum kita bahas ke materinya, seperti yang udah disounding sama Mas Iftah juga tadi, tak kenal maka tak sayang, jadi pengen kenalan dulu sama semuanya. Next. Meskipun tadi kita udah kenalan, tapi ini lebih dalam lagi kita kenalannya. Saya Eli Lisnawati, dari segi experience-nya, saya udah pernah kerja di NetTV sebagai digital marketing dan creative marketing, di GTV, digital marketing juga, di Megapro, salah satu agensi di Jakarta, jadi digital strategis, dan sekarang jadi social media specialist di Codex, gitu. Nah, untuk yang nonton nih, buat teman-teman, kalau misalnya mau lebih kenalan lagi, boleh di-follow di Instagram atau kita koneksi di LinkedIn. Gitu. Nah, tadi kan udah kenalan nih sama saya. Sekarang kita kenalan sama teman saya Pasha, oke? Okay? Ya, saya Pasha. Mulai karena kita bahasnya sosial media, jadi mau cerita tentang gimana perjalanan saya di sosial media. Dulunya sebagai creative director di himpunan mahasiswa di Cavitelu di Magi Telkom, lalu berlanjut internship di advertising agency Dentsu Digital Division atau D3. Terus lanjut sebagai pekerja karyawan sana, sebagai graphic designer, lalu sekarang pindah lagi, sampai sekarang jadi content director di Codex Telkom. Kerjasama sama THI. Oke, okay, kita next ke materinya, dimulai dari THI. Oke, okay, makasih Pasha. Jadi sekarang kan kita mau bahas A Way of Creating Social Media Persona nih. Nah, seperti yang tadi aku udah sounding juga, semua orang tuh punya sosial media, termasuk kompetitor kita. Nah, tapi gimana caranya kita bisa stand out? Gimana caranya sosial media kita tuh bisa dinotis sama audiens yang ada gitu? Nah, ini aku kasih salah satu contoh.
Mungkin teman-teman juga udah pernah lihat ya konten viral yang Burger King. Sebenarnya itu kan Burger King mulai posting itu Burger King-nya US, tapi Burger King-nya Indonesia pun dia posting juga. Dan sekarang malah dicontoh sama yang lain, maksudnya kayak brand-brand lain bikin kayak gini juga. Jadi karena situasinya lagi pandemi, banyak netizen tuh kayak appreciate gitu, karena dia membuat konten yang menyuruh untuk membeli kompetitornya gitu. Nah itu salah satu yang sebenarnya harus kita buat juga personanya juga gitu. Jadi itulah caranya, salah satu cara untuk kita dinotis sama audiens di platform manapun gitu. Nah nextnya, terus jadi kita tuh sebenarnya butuh yang namanya social media persona. Boleh di next, Mas? Ya, jadi kita butuh yang namanya social media persona. Tapi dari tadi kan kita udah mention nih social media persona tuh apa sih sebenarnya gitu. Nah, jadi social media persona itu kombinasi dari karakteristik atau qualities that form your distinct brand personality. Jadi apapun yang membedakan kamu sama account lainnya, mulai dari voice, mulai dari tone, mulai dari karakter atau pendekatan yang berbeda gitu. Nah, ini semacam apa ya? Semacam kayak ciri khas, semacam karakter kamu gitu. Jadi harus punya yang namanya kayak karakter sendiri di sosial media kita sendiri gitu. Nah, karena selain itu juga nggak ada yang mau ngobrol sama logo lah. Ini kan decide no one wants to talk to a logo, they want to talk to real people. Jadi seolah-olah social media kita itu bayangkan ada seorang manusia. Kamu tuh pengen jadi seorang yang berkarakter seperti apa, kamu suka apa, kamu akan berbicara dengan audiens kamu seperti apa. Jadi imagine your social media itu adalah seseorang gitu. Jadi harus punya karakter dan biar si followers kita tuh nggak ngobrol sama logo doang, maksudnya nggak ngobrol sama jadi dia kayak seolah-olah follow social media kita itu kayak ngobrol sama real people gitu. Jadi harus punya pembeda lah antara karakter akun social media terutama untuk kompetitor kita gitu. Nextnya, ya jadi kenapa sih kita harus punya yang namanya social media persona. Jadi social media persona itu tuh bisa menjadi acuan saat membuat dan mengimplementasikan strategi media sosial kita. Sebelum harusnya sih sebelum kita bikin social media account itu, kita udah tahu nih goalsnya tuh untuk apa. Misal untuk promo brand kita, untuk naikin increase engagement, untuk increase sales misal gitu. Nah itu kan pasti ada macam-macam goalsnya gitu. Objektifnya pasti beda-beda. Nah termasuk dengan objektifnya yang berbeda-beda, pasti ada strategi yang beda-beda juga. Nah strategi, salah satu yang harus penting ada di strategi itu adalah social media personanya gitu. Jadi kenapa kita harus punya social media persona? Pastinya untuk acuan, untuk turunan ke strategi media sosial kita gitu, biar goals-nya tuh tercapai gitu. Oke, next-nya. Nah, jadi kita tuh harus define juga sih, maksudnya konten seperti apa sih yang kita mau posting. Itu tuh kan turunan dari si personanya kita juga, dan tone apa yang kita gunakan, seperti apa, pembawaannya mau seperti apa. Termasuk tone color, untuk misalnya kan sekarang kita pengen Instagram feed-nya misal nih pengennya rapi, nah itu tone color-nya pun harus kurang lebih maksudnya disesuaikan gitu antara satu postingan dan postingan selanjutnya. Nah bagaimana juga kita nge-build engagement sama followers, pasti ada treatment-treatment yang beda. Kita juga harus tahu nih, kita juga sebelum bikin social media personanya, kita harus tahu audiens yang kita ajak ngobrol tuh kayak gimana sih karakternya gitu. Gimana caranya kita masuk ke audiens seperti itu, dengan karakter seperti itu, dan ngebangun engagement-nya seperti apa gitu. Nah, kita harus cari tahu dulu gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini juga ada yang nge-follow dulu, ada account @Joska atau Ermin yang di Twitter. Jadi, ini salah satu yang terpenting juga adalah persona Mimin.
Jadi ada nih yang kayak misalnya apa ya? Misalnya nih aku kasih contoh yang Juska misal. Itu kan sebutannya Minjo. Sampai orang tuh sampai notice, sampai kayak ngerti lah, udah langsung kayak kalau misalnya dengar kata Minjo, oh itu miminnya Juska gitu. Nah, itu kan salah satu yang terpenting biar followers atau audience itu tuh langsung notice dengan account kita gitu. Itu salah satu yang harus kita bangun juga. Persona mimin itu penting. Persona mimin juga selain panggilan, selain sapaan persona mimin sendiri, kita juga harus define gimana kita cara berbicaranya, gimana kita cara berkomunikasi. Nah, selanjutnya aku mau kasih tahu gimana caranya untuk define gitu. Di next selanjutnya. Nah, caranya kita gimana sih biar kita tuh nge-define sosial media persona kita yang tepat gitu. Salah satunya ini ada language, tone, purpose, sama audience. Nah, aku bahas satu-satu ya. Jadi di language sendiri tuh kita mau bahasanya seperti apa. Di caption misal, di copywritingnya itu mau casual, profesional, atau di antara itu. Misal semi formal gitu. Jadi itu tuh termasuk. Kita mendefine itu tuh harus sesuai juga dengan brand personality kita. Brandingannya kita tuh seperti apa? Apakah kalau misalnya company yang instansi misal mau pakai yang profesional gitu. Tapi enggak sedikit juga sih sekarang tuh yang company yang instansi-instansi yang pakai in between. Jadi ada profesional juga, ada casualnya juga gitu. Nah, itu kan dari segi language sendiri bisa kita masuk, maksudnya bisa biar relate sama audiensnya. Kalau mungkin teman-teman juga melihat dan memperhatikan caption-captionnya Gojek, itu kan caption-captionnya itu kayak apa ya, relate banget gitu, yang kayak bahasa sehari-hari banget. Nah, itu termasuk casual. Nah, itu kan jadi kalau followersnya baca tuh kayak lebih relate tuh, lebih masuk gitu, lebih masuk ke merekanya. Nah, yang kedua ada tone. Tone itu misal kita pengennya pembawaannya tuh cheerful, serius, concern, atau misalnya kayak pengen ini bisa disesuaikan sama brand personality yang tadi aku udah bahas. Jadi misalnya pembawaan si mimin personanya itu cheerful, misal di captionnya ada bercandanya gitu, atau mau serius, misal buat untuk company misal serius gitu, itu bisa disesuaikan gitu. Nah, purpose-nya sendiri, kita balik lagi ke goals tadi, gitu. Objektifnya kita bikin si account sosial media ini tuh buat apa sih, gitu. Untuk entertain kah, untuk inform kah, atau instruct aja, gitu. Nah, ini balik lagi ke objektifnya. Jadi, harus di-define dari awal strateginya gimana. Jadi, kalau misalnya untuk entertain, berarti kita harus masukin konten-konten yang entertain juga, gitu. Itu kan turunannya akan ke konten selanjutnya. Nah, yang terakhir, yang penting juga, audience. Jadi kita harus tahu audience kita tuh demografiknya di mana, lokasinya di mana, sama occupation-nya. Mereka tuh mulai dari range umur, dari mereka pekerjaannya apa aja, mereka tuh behavior-nya gimana, mereka apakah pakai, termasuk pakai Android atau iPhone, itu juga kita harus tahu. Jadi dari segi habit, behavior, semuanya dari audiens kita tuh kita harus tahu, karena kita juga harus memposisikan. Jadi kita harus point of view dari segi audiens. Ketika kita bikin konten, ketika kita mau ngasih sosial media persona kita juga harus tahu nih audiens kita tuh kayak gimana sih orangnya gitu, karakternya kayak gimana. Jadi kita akan bakal masuk untuk masukin konten tuh dengan audiens yang tepat gitu. Gitu sih. Nah, selanjutnya kan tadi judulnya way of creating social media persona. Nah, caranya gimana sih kita bikin social media persona? Tadi kan aku udah jelasin social media persona itu apa, kenapa kita harus bikin, dan kenapa dan gimana caranya kita nge-define, gimana kita caranya menetapkan si social media persona itu. Nah, cara bikinnya sendiri nanti bakal dibahas sama temen aku, Pasa. Silakan Pasa. Makasih, Tehi. Ya, bisa next. Nah, setelah kita mendefine tadi, kita mulai creating. Creating ini sebenarnya nggak jauh beda dari yang define tadi. Dari define 4 box tadi, kita jadi dua kategoriin. Pertama, kategori mengetahui diri kita sendiri dulu.
Terus kita ketahui siapa mereka. Jadi knowing who we are and then knowing who they are. Knowing who we are tuh ya kenali diri, pahami diri, kayak tadi kata THI. Jadi si social media persona ini kita analogikan manusia. Anggaplah si akun kita ini itu adalah diri kita atau adalah kita role playing sebagai seseorang atau seseorang lah, lebih pasti itu seseorang. Dari situ kita tunjukin kita mau berbicaranya gimana. Apa kita casual, apa kita profesional, semi casual atau malah semi profesional. Profesional ini biasa lebih ke formal ya, bukan profesional. Terus lagi tone-nya apakah cheerful atau dia ngomongnya serius. Dari tone ini bisa kayak gini, meninggi, apa dia meninggi gini, atau dia bisik-bisik. Nah, itu masuk tone. Jadi diberi jiwa, seperti diberi jiwa. Terus purpose-nya tadi, apakah instruct, inform, entertain, sama audience tadi, demographic, location. Jadi pertama, kenali diri itu kenali diri. Itu biasa bisa di-breakdown, kalian tulis sendiri, kita tuh apa ya? Kita tuh ngomongnya gimana ya? Cowok atau cewek? Atau kita nggak mau nyebutin gender? Itu bisa juga. Apakah kita cowok umur 17-an tahun? Apa kita usia remaja, remaja awal, remaja akhir? Apa kita dewasa, apa orang tua, apa anak-anak? Itu bisa di-define juga. Terus yang paling penting dalam knowing we are itu adalah apa USP kita, unique selling point-nya. Apa yang unggulan kita dibanding orang-orang lainnya. Jadi membangun social media persona ini sebenarnya kayak membangun persona kita sendiri pribadi. Anggaplah membangun ini kayak kita mau interview kerjaan gitu. Jadi kita menciptakan karakter sendiri, tapi ini di akun sosial media kita. Terus knowing who they are ini seperti kita mau melamar kerja kemana gitu. Kalau di ini kan berarti kita ke marketing itu, siapa sih target kita? Kita mau jual akun kita ini, apa yang produk atau jasa kita ini ke siapa sih gitu. Jadi kita kenali, oh kalau misalnya target kita adalah anak sekolahan, berarti kita language and tone-nya gini. Kalau kita target kita itu adalah pekerja entah itu first jobber atau itu udah mid atau senior, itu kan berarti beda lagi language and tone-nya gitu. Bisa ditentukan dari situ. Jadi paling pertama kenali diri, habis itu kenali siapa target kita, siapa yang mau kita ngomong. Tapi ini bukan pertama kedua sih, kalau mau dibalik juga nggak apa-apa. Bisa kenali orangnya dulu, baru kita yang ngikutin gimana, itu sesuai strategi masing-masing, tergantung posisinya. Apakah kita mengikuti pasar, atau kita mau nyelip ke pasar, atau kita mau membangun pasar, gitu. Ya, bisa next. Tadi si THI udah bahas contoh dari BK sama McD, Burger King sama McDonald, itu contoh dari orangnya. Sekarang kita pakai study case-nya yang udah pernah saya sama THI bangun lah. Jadi biar lebih relate gitu, biar bisa dijelasin lebih detail. Oke, next. Nah, ini akun Imagi Evika, dulunya imagi.telkom. Jadi di gambar yang pertama, gambar paling pertama yang kiri itu, sebelumnya di akun itu dipegang oleh, oh ya, Imagi ini himpunan mahasiswa pas saya kuliah dulu di Kaffi Telkom University. Nah, saya megang di tahun 2015 akhir, 2016 lah bisa dibilang. Jadi sebelum 2016 itu di gambar yang pertama, itu akun Imagi ini dipakai untuk dokumentasi apa kegiatan Imagi itu sendiri. Itu goals-nya, untuk sebagai galeri lah, galeri dokumentasi. Terus 2016, sosial media itu juga mulai naik. Instagram yang dulunya cuma untuk fotografi juga udah mulai naik. Goals-nya berubah. Goals ini tuh, kalau tadi bahasa TI, itu gimana membangun engagement dengan followers itu. Jadi ada perubahan goals, berarti harus adaptasi, jadi berubah juga. Akun itu di yang gambar kedua, bisa dilihat, itu saya mulai buat transisi. Akun itu mulai dijadiin sebagai akun kita tuh ada di Kaffi Telkom University loh. Jadi goals-nya itu yang tadinya sebagai dokumentasi doang, jadi mau keluar ke masyarakat biar orang-orang tuh tahu gitu. Terus yang di ketiga, di gambar ketiga tuh dilihat yang bagian bawah itu dokumentasi acara. Jadi yang dulunya cuma dokumentasi kegiatan pribadi gitu atau ikut ke komunitas, ini kami mulai buat acara, mulai track profesional lah, mulai kolaborasi sama ini. Terus di gambar yang selain itu ada greetings juga, kalau misalnya kalau di akun-akun sekarang yang banyak kayak selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat
Hari Pahlawan, Selamat Natal, Selamat dan selamat-selamat lainnya, greetings. Nah, itu kami juga posting karena itu untuk si internal engagement itu. Engagement dengan followers. Biar ada interaksi dan seolah followers kita tuh terasa, oh dia bagian dari kita gitu. Bagian dari kaum kita. Nah, di atas itu yang di gambar ketiga ada DKV Telkom Works, itu campaign dari saya untuk, karena goals pas saya yang megang, goals-nya itu adalah DKV Telkom tuh ada. Dan karena pertanyaannya tuh banyak, emang ada DKV Telkom? Biasa tuh anak SMA niatnya tuh lulus, mau masuk DKV, kejarnya ITB, karena nggak ada ide lain lah. Kirain DKV cuma dari ITB. Dari situlah di publish terus, dihubungin karena anak SMA, terus hubungin ke antar DKV se-Jawa, Jawa-Bali kemarin, Sumatera belum ada. Jadi goals-nya di situ, untuk memperkenalkan ada di DKV Telkom. Terus slide next. Nah, terus lagi pas ganti angkatan, bisa lihat yang gambar pertama yang di kiri itu udah dipegang ke generasi selanjutnya karena pasti dari generasi kan. Itu mulai ada kalimat saya dapat tuh kayak kok jadi kayak gini gambarnya sama semua. Padahal kalau di gambar itu kalau di tab ada sih informasinya. Cuma bakal ada dibilang penurunan, tapi kalau bagi saya nggak penurunan sih. Karena tiap angkatan pasti ada goals-nya masing-masing lah. Kalau pas saya tanya kenapa mereka gitu, alasan mereka biar fit-nya rapi. Secara rapi, bener rapi. Tapi secara function, ya orang jadi nggak dapat informasinya. Dan itu nggak apa-apa. Karena pas yang saya yang megang sendiri, ternyata fail saya tuh ada di lupa untuk kenalin DKV Telkom itu ke DKV Telkom itu sendiri. Jadi nama Imagi itu dulu pas angkatan saya masih kayak emang Imagi ngapain aja. Jadi di luar udah dikenal, di dalam lupa. Jadi tiap generasi bakal ada failnya lah. Tapi yang penting goals tiap generasi itu tercapai. Ini nanti berhubungan dengan si study case selanjutnya. Terus di slide kedua itu ganti generasi lagi, berubah lagi gayanya karena berubah goals. Ganti generasi lagi di gambar ketiga, berubah lagi gayanya, berubah lagi goals-nya. Tapi satu hal yang sama, itu kalau dilihat di bio-nya, itu bio-nya dari yang di gambar terakhir, bio-nya dari angkatan saya masih sama, masih bio-nya yang itu. Masih Imagi Telkom University, himpunan mahasiswa, dan seterusnya itu masih sama. Paling ganti email aja. Nah, Imagi ini, language yang dihasilkan itu yang dibentuk, language-nya itu benar-benar casual. Sebagaimana anak FSRD, seni rupa dan desain. Terus tone-nya itu cheerful, sama sekali nggak serius. Jadi benar-benar kalau bahasanya selengean itu apa ya? Nyeplos lah. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, oh ya, kayak tadi dibilang, memberi nama Mimin itu kan termasuk bagian dari persona ya. Di Imagi ini namanya Min Magi. Jadi kalau ada yang nge-DM, Min Magi, mana nih? Kalau nggak pernah nongkrong lagi, ya Min Maginya bukan. Halo, apa misalnya teh, halo Eli, iya nih udah lama gak nongkrong. Enggak, jadi kayak, oh iya nih udah lama nih gak nongkrong. Jadi tone-nya benar-benar seolah dia mahasiswa juga. Jadi dari mahasiswa dengan Min Magi tadi gak kayak ngomong sama logo. Yang ngomong kayak orang, kayak seumuran dia gitu. Purpose-nya itu ada inform juga, ada entertain juga di situ. Audiensnya ya sesama anak-anak seni rupa dan desain dan anak SMA yang mau masuk DKV gitu. Ya, bisa next. Terus Codex Telkom sama. Codex ini dulu pertama kali dibuat akunnya masih Codex Stories namanya. Enggak, Codex Senang malah. Codex.senang. Di gambar paling kiri itu gambar pertama. Jadi sama. Tujuannya untuk dokumentasi aja. Kalau dibuka gambar itu nanti ada captionnya kayak tanggal segini, jam segini. Kami lagi gini. Tanggal segini, gini. Benar-benar dokumentasi aja. Terus seiring berjalan, ternyata kita mau seriusin, barulah dibuat konten yang lebih mendekati. Jadi bukan candaan internal doang. Jadi orang-orang yang bisa lebih lihat, oh Codex itu kayak gini, oh Codex itu ngapain sih, oh dalamnya kayak gini, ada kegiatan ini. Itu bisa lihat di gambar kedua. Di gambar ketiga, itu kami mulai serius lagi, kami mulai share medium.com kami, artikel-artikel dari Medium. Di situ mulai berbagi informasi, mulai mengejar engagement lah, goals-nya mulai ganti.
mulai mau naikin engagement, mau naikin followers, yang awalnya itu cuma mau naikin awareness lah. Ini naikin awareness lebih tinggi lagi. Jadi secara image juga dibuat lebih yang tadinya itu casual, jadi mulai-mulai semi formal lah. Semi formal berarti masih di casual. Gitu. Terus lagi di 2020 kita mulai lebih fokus lagi untuk menjadi lebih formal lagi, tapi dengan karakteristik Codex itu lebih masih casual gitu. Bisa next. Ya. Nah, mau ngasih tahu tentang language tone, purpose, audience sama goals-nya di Codex. Ya tadi kan goals-nya ada berubah-ubah tuh. Kalau language Codex ini sendiri awal mulanya tuh benar-benar karena Codex ini dibuat tuh memang menunjukkan kalau Telkom Indonesia, oh kita mau narik talent-talent atau digital talent, digital native, calon digital native yang keren lah. Karena kami punya tagline tuh a good product, good quality product, start from good quality people. Jadi kami mau nyari yang, karena yang kami dapat tuh sekarang ini banyak yang lebih milih startup. Kayak, nyebut perusahaan sebelah boleh nggak sih sebenarnya? Boleh mas, boleh. Oke, okay. Nah, kayak misalnya lebih milih untuk ke Gojek, Tokped, atau startup lainnya, tiket.com gitu. Ada data kami tuh ke Telkom itu mulai menurun lah gitu, mulai menurun atau udah turun gitu. Jadi kami mulai nunjukin kalau Telkom itu nggak sekaku itu loh. Oh ya, alasan mereka tuh karena mikirnya ya Telkom kaku, startup itu kan fleksibel, startup itu mudah. Padahal di Telkom tuh kita mudah juga, bisa fleksibel juga. Mereka tuh mindsetnya masih kebawa Telkom yang dulu lah gitu. Maka dari itu kodeksnya dibuatlah itu language-nya casual, sangat gak profesional lah. Sangat gak formal. Benar-benar casual di awal tuh sampai 2019 akhir. Tone-nya itu cheerful, benar-benar. Miminnya kodeks ini namanya kodeksman. Jadi si kodeksman ini benar-benar ya nggak kayak robot, bener-bener kalau ada yang chat semi formal lah, masih fun gitu, bukan yang hai oke akan kami periksa ya, bukan, tapi kayak oh iya ya udah nanti kami periksa ya, ya kayak gitu, benar-benar masih kayak manusia. Terus audiens kami itu masih sama kayak dulu, mengejar good quality people tadi, itu masih mengejar orang-orang yang tadinya udah berpikir masa Telkom sih, Telkom kan nggak casual, nggak fleksibel. Nah, kami mengejar itu biar mereka, ternyata Telkom tuh fleksibel juga kok, gitu. Nah, kita lihat di gambar ini. Di gambar yang kiri, itu pas awal pandemi, itu kami mulai share-share informasi, berbagi informasi, ngasih tahu juga gimana rangers kami, gimana talent-talent digital di Telkom itu kerja, dan apa tips-tipsnya, gimana. Nah, terus di gambar kedua, goals kami berubah. Goals kami itu mau nunjukin, kami mau menarik orang untuk kerjasama dengan kami. Jadi kami bikin banyak acara dan otomatis kami posting banyak acara. Gimana? Itu ternyata ngejenuhin itu di saat udah berlebihan. Jadi bisa dilihat di gambar yang kedua tuh kan, di gambar kedua tuh banyak tulisan-tulisan tuh kayak acara selanjutnya, kutipan yang kita dapat dari acara ini. Terus ya benerin lah kalau dilihat gambar kedua dan pertama tuh fun, tau kedua kan tulisan semua ngebosenin lah. Di situ kami sadar kayaknya kita harus mulai ganti goals lagi gitu. Di gambar ketiga itu bisa kelihatan ya dibanding gambar pertama kedua, jadi nggak rapi lah, berantakan, warnanya nggak jelas, posisinya tulisannya nggak jelas, kayak berantakan lah. Itu hal yang disengaja karena kami pakai prinsip kayak orang gondrong. Yang gondrong kelihatannya gondrong nggak rapi gitu, nggak ya? Cowok ya, gondrong nggak rapi. Tapi pas dia potong rambut, tiba-tiba kok jadi keren, kok jadi tampan gitu. Nah gitu kami jadi sengaja jelekin dulu biar orang yang tadi naik mulus menurun, ya udah diturunin. Tapi pas kami pasang gambar baru, itu yang gambar keempat, itu bisa langsung kayak bukan turun naik dikit, nggak. Jadi benar-benar turun pas naik juga terasa lebih naik gitu. Itu menghasilkan experience lah ke usernya gitu. Ya, kita next. Nah, kita balik ke pertanyaan tadi. Why we need that? Kalau tadi si
abang ini kebingungan kayak why. Nah sekarang dia udah ternyata itu gunanya. Jadi social media persona ini membantu kita menjiwai peran sebuah brand. Itu tadi kita perlu menjadikan si persona ini seperti jiwa, seperti seperti orang, seperti manusia, seperti kita mau melamar kerja gitu. Nah social media ini social media persona ini membantu kerja sama tim juga. Jadi pas ada pergantian personil kayak tadi Imagi ganti generasi, walaupun goalsnya berubah, jiwanya itu tetap sama. Jiwanya itu tetap cheerful, tetap mau bersahabat dengan masyarakat di kafenya. Sama juga nanti dengan si Korek Telkom ini, di saat ada pergantian tim, tetap sama jiwanya itu dengan goals paling utama. Goals paling utama itu ya yang nggak akan berubah. Sebagai orang lah, kayak orang ini nggak akan berubah. Kecuali dia memang goals utama ini udah berubah, nah itu baru dia jadi orang yang berubah juga gitu. Jadi perlu di paling bold, underline, dan italic itu social media persona itu seperti menciptakan jiwa gitu. Ya, bisa next. Ya, that's it. A way of writing social media persona bersama saya Pasram Daniel dan Eli Lisnawati. Kembali ke moderator. Siap, baik. Terima kasih Mas Pasa dan Mbak Eli. Wah, sangat menarik ya materi yang disampaikan. Dan ketika saya melihat di kolom live chat, banyak sekali nih Mas pertanyaan-pertanyaan yang masuk karena materinya sangat-sangat mind-blowing sekali ya Mas. Jadi banyak sekali yang ingin bertanya. Namun sebelum kita memulai sesi Q&A, ada sesi quiz terlebih dahulu nih, selagi masih hangat nih materinya. Jadi pertanyaan akan nantinya akan saya bacakan. Untuk rekan-rekan yang ingin mengikuti quiz, silakan dapat bergabung pada tab polls, lalu klik join. Silakan, saya tunggu dari sekarang. Lalu tinggal klik tab polls, lalu klik join. Dan pastinya nanti quiz akan berhubungan sekali ya dengan materi yang telah disampaikan. Jika rekan-rekan semua menyimak dengan baik, pasti dapat menjawab dengan cepat dan tepat. Oke. Sudah bisa dimulai quiznya? Oke, masih saya tunggu ya. Ya, masih saya tunggu ya, sebentar. Masih belum banyak nih, join. Oke, saya mulai aja ya quiznya. Quiz yang pertama. Apa saja elemen pada language? A. Casual. B. Cheerful. C. To instruct. Dan D. Demographic. Oke, saya ulangi quiz pertanyaan pertama. Apa saja elemen pada language? A. Casual. B. Cheerful. C. To instruct. And D. Demographic. Oke. Itu pertanyaan pertama. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Apa saja elemen pada tone? Yang pertama, profesional. A. B. Serius. C. To inform. Dan D. Location. Sekali lagi. Apa saja elemen pada tone? A. Profesional. B. Serius. C. To inform. Dan D. Location. Baik, selanjutnya pertanyaan quiz ketiga. Apa saja elemen pada purpose? A. Profesional. B. Serius. C. To entertain. Dan D. Location. Baik, sekali lagi saya ulang. Apa saja elemen pada purpose? A. Profesional. B. Serius. C. To entertain. Dan D. Location. Oke, pertanyaan quiz terakhir. Apa saja elemen pada audience? A. Profesional. B. Serius. C. To entertain. Dan D. Occupation. Sekali lagi, apa saja elemen pada audience? A. Profesional. B. Serius. C. To entertain. Dan D. Occupation. Oke. Quiz telah selesai ya, nanti akan diumumkan pemenangnya di akhir acara. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A bareng Mas Pasa dan Mbak Eli.
karena sudah cukup banyak nih Mas pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari tadi ya, dari materi disampaikan. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke Q&A. Pertanyaan pertama nih Mas dari Anonymous, bagaimana membuat personal branding atau social media persona tanpa harus khawatir dibilang narsis dan sok pengen diakui karya atau skillnya? Terima kasih. Baik, akan dijawab oleh Mas Pasa atau Mbak Eli? Ya, Mbak Eli dulu mungkin. Oke, baik. Okay. Mbak Eli, silakan. Kalau menurut aku sendiri, ada, mungkin bisa dibilang istilahnya pria dalam berkarya tuh nggak apa-apa gitu. Maksudnya kalau misalnya kamu emang punya karya dan pengen ditunjukin, ya nggak apa-apa. Nggak ada maksud, maksudnya nggak usah langsung berpikir untuk, ah nih, so pengen diakui, atau ya kamu berkarya, emang kamu karena pengen kamu kamu pengen berkarya, bukan untuk mendapat apresiasi gitu. Maksudnya ya apresiasi adalah bonus, tapi kamu kamu punya kepuasan tersendiri untuk karya itu, dan kalau misalnya kamu pengen posting itu di sosial media, bikin brandingan sendiri, bikin personal sendiri, ya menurut aku sih itu nggak masalah sih. Jangan dulu berpikir itu untuk so diakui gitu. Ria dalam berkarya nggak apa-apa sih menurut aku gitu. Mungkin masa ada tambahan? Ya, kalau dari saya tuh itu hitungannya insecure lah ya. Kalau insecure ya, tuh nggak apa-apa, karena semua pengkarya itu, mau musik, mau dia kerjain visual, entah seni gerak, seni tari gitu, semua pasti insecure kok. Jadi kalau dibilang biar nggak kelihatan narsis, ya harus narsis malah memang. Tapi inilah, bukan kepedean. Kepedean tuh maksudnya kayak udah banyak nih feedback-feedback jelek, tapi nggak didengerin gitu. Ada feedback-feedback yang sebenarnya mungkin sih yang ngasih feedback itu emang kurang referensi, jadi seolah kita jelek. Ada juga yang memang emang kita kurang di situ, jadi kita harus improve lagi. Nah itu terima aja, nanti olah sendiri. Nah itu bisa tahu tuh dari kitanya banyak belajar, sama kita tahu diri sendiri, itulah tahu sebenarnya kita tuh mau berkaryanya kenapa sih, apa karena memang mau pamer atau karena kita mau berprofesi atau mau berada di bidang itu gitu. Kalau di bidang itu ya nggak narsis lah, emang itu kerjaan kita, emang harus showcase. Makanya ada namanya acara pameran, karena memang untuk pamer gitu. Semoga okay, terjawab. Oke, okay, baik. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan kedua nih dari Moh Ariel. Mau tanya, Kak, bagaimana cara sebuah brand membuat persona atau archetype yang sesuai dengan target pasar yang mereka inginkan? Terkadang, persona brand tidak sesuai dengan target customer yang mereka inginkan. Nah, seperti itu pertanyaannya. Bisa dijawab oleh Mas Pasa atau Mbak Ali? Iya, aku dulu ya, Teh. Iya, boleh. Kalau itu sih berarti masih kurang ini sih, kurang pahami diri. Karena kalau udah paham diri, bakal dapatlah celah itu, celah. Oh, ternyata kita target kita bukan si ini, makanya kita nggak dapat. Ya udah, berarti kita coba pindah ke sini. Atau pindah, ya itulah, mulai pahami diri, karena udah pahami diri tuh dapat tuh. Makanya tadi mau mulai dari mana, pahami diri sendiri dulu atau pahami si merekanya. Tergantung mau strateginya yang mana sih. Kalau pahami merekanya otomatis, ya udah kita yang adaptasi, kita yang ikut mereka. Tapi kalau selama ini sih, kalau di saya, ngebuatnya ya dari pahami diri itu sendiri. Karena jadi lebih pede lah, bukan orang yang ngikut-ngikut ini. Jadi maksudnya kita mau kemana pun bakal jadi orang yang menarik atau jadi akun yang menarik dengan personanya sendiri itu. Gitu. Baik, ada tambahan dari Mbak Eli? Kalau dari aku, mungkin kamu harus ini ya, dibuat lagi, dicek lagi strategi media sosialnya kayak gimana gitu. Dan harus brand positioning kamu harus fix dulu nih. Setelah brand positioning kamu udah fix, kamu udah tahu kamu adalah siapa, kamu baru kan, kalau brand pasti dia punya target audiensnya yang dia tuju tuh kayak gimana. Pasti udah tahu lah dari segi demografik, dari segi location, target audiens semua itu tuh harus clear dulu gitu. Setelah semuanya clear, kamu tahu kamu siapa, kamu tahu audiens kamu siapa, nah baru dibuatlah strategi yang lebih apa ya, lebih sesuai market kamu gitu. Karena ini kayaknya dia belum, kalau misalnya sesuai market, berarti ada yang salah gitu, something wrong sama yang dia udah plan gitu. Atau mungkin dia belum plan? Iya, mungkin belum plan. Jadi jadi belum tahu nih, jadi belum nemu klik siapa sih orang yang jadi target dia gitu.
Cukup sih mungkin menurut aku gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab ya dan puas. Untuk pertanyaan ketiga masih dari Mo Aril. Ada pertanyaan tambahan nih sepertinya. Dan juga, apa engagement dan social scoring atau authority di media sosial dipengaruhin oleh persona dan brand atau akun tersebut? Dan bagaimana mengukur apakah persona kita sudah baik atau tidak dalam skala? Seperti itu pertanyaannya. Ini bisa dijawab sama Tehi sih. Oke, silakan Tehi. Apakah ini Muhammad, ini tuh Ariel. Ini banget ya, Ariel ini excited banget ya, sampai nanya dua kali. Jadi menurut aku sih kalau engagement apakah dipengaruhi oleh persona, ya pastinya pasti dipengaruhi ya, pasti mempengaruhi. Karena dari segi kamu bagaimana treatmentnya untuk engage sama followers kamu, itu tuh ada hubungannya juga dengan persona kamu, gimana cara kamu bicara sama mereka, gimana kamu cara komunikasi sama mereka gitu. Nah, kalau mengukur persona kita udah baik atau enggak, mungkin kalau dari segi skala itu harus ada sedikit research ya, maksudnya harus ada data, based on data lah. Tapi kalau misalnya kamu mau gampang-gampangnya sih, kamu tanya aja, brand kamu udah dikenal sama orang apa belum? Maksudnya dengan sedikit mini research, kamu tanya misalnya, kamu tahu nggak sih brand ini gitu, atau kamu tahu nggak sih kalau si Min ini tuh siapa, misal kalau Minjo tuh siapa sih gitu, atau jadi mulai dari kamu tanya tentang karakter, tentang persona kamu ke orang-orang, apakah mereka udah aware atau belum, dari situ juga udah kelihatan sih, maksudnya oh ini udah nyampe nih ke target kita atau belum, atau mereka sebenarnya apa ya, nanti ketahuan kok, maksudnya ketahuan oh ternyata mereka belum banyak yang tahu gitu. Nah itu bisa dilihat dari situ. Mungkin dari Pasa ada tambahan lagi? Ini sih untuk risetnya tuh mungkin bisa, makanya tadi paling awal tuh memang nentuin dulu sendiri. Jadi misalnya akun Mas Aryo ini pengennya, oh akun saya mau kelihatan serius gitu. Terus ya riset tuh bisa ditanyain, akun Aryo ini kalau dari sifat dia manusia, kira-kira menurut kalian sifatnya gimana? Nah, kalau ada orang bilang sifatnya kocak atau sifatnya lucu, nah itu berarti udah fail si siapa itu tadi namanya? Si personanya. Enggak, personanya udah fail. Tapi mungkin bukan salah di ngatur personanya, bukan, maksudnya bukan salah si seriusnya. Bukan salah, lah kok jadi komedi sih akunnya? Nah, mungkin malah dari situ jadi insight. Oh, berarti orang-orang lebih senang kalau akun ini jadi komedi. Ya udah malah diubah aja. Nah, tapi itu balik lagi ke goals tadi itu, goals-nya apa sebenarnya? Harus jelas dulu itu tadi. Itu Mas Aryo, semoga menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaan untuk jawabannya nanti dipersingkat lagi ya Mas dan Mbak, bisa satu orang aja karena pertanyaannya nih makin banyak nih. Jadi makin tepat rekan-rekan semua. Oke, yang ke pertanyaan keempat dari Mas Arif. Bagaimana pendapat Mbak atau Mas terkait brand Telkom yang saat ini juga banyak duplikasi akun? Bagaimana strategi yang menurut Mas atau Mbak bisa mendongkrak brand Telkom? Nah, bisa dijawab oleh Mas Pasha atau Mbak Eli. Dari Mbak Eli aja nih ke social media strategis. Silakan, Mbak Eli. Bagaimana pendapat terkait brand Telkom? Ini sebenarnya aku harus tanya dulu sih, duplikasi akun yang dimaksud itu seperti apa. Tapi kalau untuk strategi bisa mendongkrak brand Telkomnya, mulai dari si USP-nya sendiri sih, kita USP-nya itu apa, dan kaitan sama Telkomnya itu gimana gitu. Dan mulai dari situ bisa bikin si strateginya sih. Oke, terima kasih Mbak Eli atas jawabannya. Semoga Mas Arief puas ya atas jawabannya. Pertanyaan nomor 5 dari Syafia Rizki Hanifa. Bagaimana peran pengelolaan sosial media yang baik setelah adanya PR disaster? Oke, silakan. Ini dari Mbak Eli lagi nih. Oke, baik. Mbak Eli silakan. Bagaimana peran pengelolaan sosial media yang baik setelah adanya PR disaster? Menurut aku sih ya, balik lagi sih ke plan-nya. Kamu harus plan-nya matang dulu. Sebelum maintain, sebelum mengelola, kamu plan-nya harus matang dulu, strateginya harus matang dulu gitu. Apapun yang, maksudnya kita juga harus bikin plan dan strategi itu harus yang adaptif, meskipun ada PR disaster juga, ya harus tetap, tetap stabil gitu. Itu sih.
Oke, harus terima kuat kasih. gitu. Iya, baik. Terima kasih. Oh, sama tambah dikit-dikit aja nih. Silakan, Mas Azhar. Kalian untuk bebas dari si PR disaster disaster tuh ya Ya. harus banyak referensi. Jadi tiba kena satu masalah, oh kita pakai plan yang ini karena kita banyak referensi itu. Jadi perbanyak referensi sih. Gitu. Oke, baik. Siap. Terima kasih. Semoga terjawab ya dan puas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan nomor 6 dari Mas Ari lagi nih. Weh, banyak sekali pertanyaan Mas. Jadi menyimak, sangat menyimak ya sepertinya. Kenapa branding di setiap jenis media sosial itu berbeda-beda ya, Kak? Apa dampaknya jika kita melakukan branding yang sama di setiap jenis medsos? Contohnya FB, IG, Twitter, dan lain sebagainya. Silakan Mas Pasa atau Mbak Eli. Mbak Eli aja nih, masih sosial media. Oke, siap. Silakan, Mbak. Kalau di setiap platform itu kan Facebook, Instagram, sama Twitter itu punya audiens yang berbeda, habit yang berbeda. Jadi menurut aku kenapa kita harus punya brandingan yang berbeda? Mungkin nggak seluruhnya brandingannya beda ya, tapi harus ada basicnya itu sama gitu. Tapi untuk treatment personanya mungkin harus dibedain antar platform sih, karena mereka juga audiensnya beda, fitur-fiturnya juga beda, ya habitnya juga beda gitu. Gitu sih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7 dari Anonymous. Apakah branding yang dilakukan Josuka merupakan salah satu branding yang baik? Silakan, Mas. Oh, Mbak Eli aja nggak apa-apa. Oh iya, silakan. Ini tadi aku juga pas di deck-nya kan udah sounding tentang Juska, tentang gimana mereka nge-branding mimirnya itu. Kalau dari menurut aku sih, apakah mereka salah satu branding yang baik? Ya berhasil gitu, berhasil. Strategi marketing mereka berhasil, maksudnya karena mereka kan financial planning, tapi gimana caranya mereka bisa masuk ke anak muda gitu. Dengan strategi yang mereka bikin itu masuk banget ke anak muda, dan jadi konten-kontennya mulai dari foto, mulai dari captionnya itu relate ke anak muda gitu. Dengan mereka ngasih ini ya storytelling, strateginya ya itu relate banget sih sama audiens. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ke-8 dari Muhammad Daniel. Izin bertanya, bagaimana cara menjadikan sebuah startup lebih keren dan dilirik oleh masyarakat luas melalui medsos? Langkah apa saja yang harus dilakukan? Silakan. Ini dari aku. Oke. Untuk Mas Daniel, bisa mengaplikasikan yang kami sampaikan tadi. Jadi mulai kenali diri, sama kenali si siapa mereka tadi. Kenali siapa kita, siapa mereka. Atau siapa mereka, siapa kita. Terus yang paling penting itu yaitu harus tahu USP atau unique selling point diri sendiri dulu. Apa sih sebenarnya yang kalau dibilang apa pembeda kita, sulit lah. Tapi apa yang buat kita pede untuk ngejual itu gitu. Yang ngerasa aku paling jago di sinilah gitu. Kalau kata Raditya Dika, kata ayahnya, terserah mau jadi apa, tapi jadilah nomor satu di bidang itu. Nah, berarti kalau misalnya Mas Aryo mau buat startup suatu jasa, ya udah jadi terus-terus mau jadi di situ dan temuin, sadari diri sendirilah. Sadari di sini, oh ternyata aku tuh, kami itu perusahaan kami itu jagoannya di sini. Ya udah, berarti difokusin di situ gitu. Itu tuh paling mudahnya bisa inilah, bisa dari warna. Mungkin agak membingungkan ya, tapi menentukan warna itu udah termasuk lah, udah termasuk menentukan persona gitu. Ya sudah, semoga terjawab Mas Daniel. Ya, semoga terjawab Mas Daniel. Selanjutnya pertanyaan nomor 9 dari Sandi Adi Sutiono. Bagaimana peran sosial media persona untuk pasar B2B, misalnya Brand Solution Pedia dan Smart City Nusantara? Mau dijawab sama Mas Pasha atau Mbak Eli? Mbak Eli. Silakan Mbak Eli. Oke, untuk B2B market sih, aku nggak terlalu tahu ya tentang B2B market. Itu kan bisnis to bisnis. Mungkin aku nggak terlalu paham lah tentang itu. Tapi untuk penerapan sosial media personanya, pastinya karena itu sama-sama kita sebagai brand gitu, dibilang sebagai brand, berarti penerapan sosial media personanya ya harus kayak yang udah kita tadi present gitu. Maksudnya harus tetap kuat dengan karakter, harus unique selling point-nya, udah tahu apa gitu.
meskipun itu B2B ya, maksudnya meskipun itu bisnis to bisnis, tetap harus kuatlah apa yang kita jual, apa yang kita tawarin gitu. Itu sih. Baik, semoga menjawab ya, Mas Andi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 10 dari Kak Laila. Jika kita memilih gaya language in between atau bahkan profesional, bagaimana tips tingkatkan engagement, khususnya komen dari audiens? Apa harus dengan style casual saja? Nah, itu saya ya. Oh, silakan Mas Basel. Itu dari itu tadi, makanya jangan kenapa harus temukan diri sendiri tadi, harus ketahui diri sendiri itu biar ini sih, biar biar tekadnya kuat lah. Jangan sampai goyang, jangan sampai aduh kalau kita formal engagement dalam balas komennya agak kurang nih. Nah, itu berarti agak goyang, malah ragu itu yang bikin jadi engagementnya kurang. Jadi yakin aja. Karena kalau yakin tuh nah jadi pas lah, si targetnya pun pas. Nah, itu juga tadi kita masarinnya harus pas lah. Kalau masarin tuh, kalau di teknik di kami tuh, kami mulai kolaborasi dengan orang yang tepat. Jadi perbanyak kolaborasi itulah. Nanti dari situ ketemu audiens yang tepat juga. Gitu. Mbak Laila. Oke, baik. Terima kasih. Semoga menjawab ya, Teh Laila. Selanjutnya, dari Mas Sandi lagi. Mana faktor yang lebih dominan dalam sosial media persona di B2B customer? Demografi such as age, occupation, and decision making responsibilities. Seperti itu. Mungkin akan dijawab lagi oleh... nih. Oh, boleh, Mbak Eli. Ini Mas Andi juga yang tadi nanya tentang B2B market ya? Iya, betul. Mana faktor yang lebih dominan dalam sosial media persona di B2B customer? Kalau menurut aku sih, demografik juga penting gitu. Meskipun sebenarnya kita bisnis to bisnis, ya sebenarnya semua elemen penting, tapi kalau misalnya disuruh faktor yang lebih dominan, mungkin mulai dari demografik dulu ya. Maksudnya dari yang basic, kita tahu audiensnya itu siapa gitu. Si customer-nya itu siapa gitu. Baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan lanjutan kayaknya dari Mas Sandi. Iya, poin-poin apa yang perlu dalam pengembangan dan mengaktifkan persona pembeli B2B untuk klien? Oh, oke. Kalau yang kita bahas itu kan social media persona. Itu persona untuk account social medianya. Tapi kalau ini kan lebih ke buyer persona. Buyer persona itu pastinya beda lagi ya, karena kita harus kayak seolah-olah kita menciptakan seperti apa customer kita, karakternya gitu. Nah, itu dari segi yang kamu harus kembangkan dan aktifkan adalah kamu harus cari tahu dulu dari yang faktor-faktor tadi, demografiknya kayak gimana, mulai dari age, occupation, dan lain-lain itu seperti apa. Nanti kamu ciptakan sendiri buyer personanya, baru kamu nanti kembangkan sendiri. Itu nanti bakal ketahuan lah gitu, udah pasti kebayang dari segi berarti buyer persona kita tuh kayak gini nih karakternya gitu. Baik, selanjutnya pertanyaan ke-13 juga masih dari Mas Andi. Sosial media persona untuk klien yang berbeda, apakah berarti memberikan value proposition yang berbeda pula? Social media persona untuk klien yang berbeda, apakah berarti memberikan value proposition yang berbeda pula? Mungkin aku bantu jawab ya, Teh. Oh, boleh. Ya. Nah, kalau itu sih, makanya tadi, ini tuh yang bikin kita bimbang tadi, lebih baik kenali diri dulu, baru kenali si mereka tadi. Karena di saat kita udah terbentuk kayak gini, kita itu kayak gini, ya si klien itu bakal memang nyari kita, karena cari ciri khas kita, apa sih USP kita tadi itu. Jadi kalau dibilang beda klien, beda value proposition, itu berarti ada kebimbangan di kita. Itu dan itu malah jadi nggak ada ciri khas kita. Jadi kalau misal nggak ada inilah, nggak dikejar lah, jadi nggak dikejar gitu, lebih tepatnya gitu. Jadi kita terus yang ngejar nanti gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ke-14 masih dengan Mas Andi yang bertanya, apakah
baru perusahaan mungkin ya. Apakah perusahaan seperti Cisco menerapkan sosial media persona untuk klien B2B-nya? Nah, untuk ini sih, nggak tahu deh ya, tapi kebetulan kalau saya belum belum nge-research si Cisco-nya, jadi nggak tahu jawabannya. Kalau Tehi mungkin pernah nge-research si Cisco-nya? Aku juga belum sih, maksudnya kita belum ada basic di B2B market gitu, tapi kalau menurut aku sih secara basic untuk social media persona pasti dasarnya sama gitu, untuk brand apapun gitu, mau itu dia B2B market, mau itu dia brand besar, brand seperti biasa, brand yang punya produk gitu, itu sih. Di ini sendiri interest banget sama B2B market ya, sampai pertanyaannya bagus banget. Iya, masih pertanyaan 15 juga masih dari Mas Sandi. Untuk pasar government service yang sangat regulated, apakah Telkom bisa menerapkan sosial media persona? Seperti itu akan dijawab oleh Mas Pasa atau Mbak Eli. Silakan. Untuk Telkomnya sendiri pasti kalau misalnya follow Telkom Indonesia itu pasti udah tahu lah personanya seperti apa gitu. Itu pasti udah ketahuan. Mulai dari color tone pun kalau misalnya kita lihat Instagram feed-nya, color tone-nya juga kelihatan gitu. Udah kayak oh nih emang pakai tone color-nya seperti ini. Dari segi desainnya juga udah kelihatan gitu. Personanya seperti apa. Gitu. Mungkin apa ya? Mungkin company yang apa ya, yang government, tapi kalau yang aku lihat juga tone-nya juga enggak yang terlalu formal-formal banget gitu, tapi masih masih in between lah, casual iya, profesional iya gitu. Baik, selanjutnya pertanyaan ke-16 masih dari Mas Andi. Apakah sosial media persona untuk pelanggan B2B Telkom harus selaras dengan kebijakan Integrated Marketing Communication Telkom? Mungkin dari Pasak ada Silakan, mau tambahan? Pasar, depan. Bentar ya. Enggak sih, belum. Ya, saya ulangi. Apakah Ya, sosial media saya. personal untuk pelanggan B2B Telkom harus selaras dengan kebijakan Integrated Marketing Communication Telkom? Aku bantu jawab ya. Mungkin Ya. Okay. kalau kalau sebagai company, pasti kan kita juga punya kayak do and don'ts. Ini kan pastinya ada kebijakan-kebijakan di internal. Nah, pastinya kita juga yang kita sajikan ke publik harus sesuai dengan apa ya, integrated marketing communication juga gitu. Maksudnya apa yang ada di internal dan yang akhirnya publik ke eksternal ya itu harus selaras gitu, harus harus inline gitu. Jadi mulai dari infonya pun di sosial media ya harus selaras sih menurut aku. Baik, semoga menjawab ya, walaupun pertanyaan ke-17 masih dari Mas Sandy. Ya, selanjutnya, apakah sosial media persona terkait dengan outbound dan inbound marketing? Dari pasar mungkin pas mau bantu jawab. Dari teh aja. Apakah sosial tadi yang nomor 17 ya Mas? Apakah Ya. sosial media persona terkait dengan outbound dan inbound marketing? Pastinya terkait sih itu sih. Dan maksudnya dari sosial media persona kan pasti ngikutin marketing funnel ya. Dari segi pemasaran, dari segi marketing pasti ngikutin dan semuanya pasti integrated gitu. Baik. Ini masih yang Mas Sandi lagi ya? Iya, selanjutnya pertanyaan ke-18, mungkin pertanyaan terakhir dari Mas Sandi. Apakah sosial media persona di B2B market perlu diupdate? Bila iya, berapa lama periodenya? Oke, ini perlu diupdate-nya apakah personanya ada perubahan, apakah ada rebranding, atau gimana gitu. Karena kan kalau yang namanya persona, soul-nya brand itu pasti fix ya, maksudnya pasti gitu. Ya. Apakah dia perlu diupdate itu, apakah ada rebranding? Kalau ada rebranding ya pasti harus harus diupdate gitu. Tapi mungkin kalau menurut aku sih diupdate di sini bisa menyesuaikan dengan yang sekarang lagi happening mungkin ya. Jadi kalau berapa lama periodenya itu tergantung dari kamunya sendiri sih, ngeplannya dari strateginya kayak gimana gitu. Baik, terima kasih. Semoga jawaban-jawabannya dapat puas ya dari Mas Sandy. Selanjutnya,
pertanyaan ke-19 dari Mas Ferry. Apakah memungkinkan sebagai pengguna sosial media memiliki persona yang diterima oleh semua atau setidaknya banyak golongan, misalnya tua atau muda? Seperti itu. Ya, dijawab sama saya. Silakan, Mas Fasa. Jawabannya tidak memungkinkan, tapi bisa tertolong. Itu dengan nentuin si mereka tadi atau target audience itu dengan lapisan. Jadi kita tentuin dulu siapa lapisan pertamanya, terus nanti bikin lagi lapisan keduanya itu siapa. Misalnya lapisan paling utamanya itu first jobber. First jobber itu biasa umur 21 sampai 26 sampai 28 lah gitu. First jobber atau yang pertama baru pertama kerja. Terus lapisan keduanya itu misalnya anak-anak anak-anak kuliahan, lapisan ketiganya anak SMA. Misalnya gitu. Jadi kejar goals paling utamanya dulu sih lapisan pertama tadi. Lapisan kedua itu nyerempet-nyerempet, lapisan ketiga bonus gitu. Karena biasanya lapisan ketiga kayak lapisan ketiga itu biasa ngikutin yang apa yang dikerjaan kedua. Misalnya anak SMA, biasa dia pengen kelihatan lebih dewasa, lebih gaul gitu. Dia bakal ngikutin anak-anak kuliahan gitu. Jadi kayak bonus, tapi tetap paling utama kerjain si lapisan pertama tuh. Jadi kalau dibilang banyak golongan itu tadi ciptain lapisan. Tapi kalau dibilang harus kita bisa nggak sih bikin senang semua orang, nggak bisa. Karena golongan si lapisan pertama first jobber atau lapisan pertamanya anak SMA aja lah. Anak SMA aja kita nggak bisa semua. Ada yang sukanya A, sukanya B, terus kelasnya itu kelas menengah, ada kelas atas, kelas bawah. Itu udah nggak bisa disatuin. Jadi kita nggak bisa bikin senang semua orang. Itu kenyataannya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab ya, Mas Ferry. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Farah Ayu. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara yang tepat agar kita bisa benar-benar mengenal pasar kita? Apakah kita harus selalu mengikuti hal-hal yang sedang viral? Nah, seperti itu. Nah, itu caranya yaitu tadi, kenali diri sendiri dulu itu. Jadi, kalau dibilang harus ngikutin terus yang viral, nggak harus. Inilah, kalau kita udah kenal sendiri, kita tahu, oh ini lagi viral, cocok nggak sih kita masuk di situ? Ya kalau cocok, bisa tuh kita nyelip-nyelip. Tapi kalau nggak cocok, nggak usah dipaksain, nanti jadi cringe gitu, jadi kayak, ih maksa gitu. Malah itu ngejelekin brand kita, bukan jadi kelihatan update, malah jadi maksa. Jadi itu, balik lagi ke kenali diri sendiri dulu itu. Gitu, Kak Farah. Baik, semoga menjawab ya, Kak Farah. Selanjutnya pertanyaan ke-21 dari Mas Putra. Apakah persona kita harus sama di semua sosial media? Atau perlu adjustment ketika di sosial media yang berbeda, misalnya Instagram, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya? Silakan. Dari Mas Putra. Mirip-mirip ya pertanyaan sama yang tadi sebelumnya itu. Jadi ya kalau misalnya personanya pasti secara basic pasti semuanya hampir sama gitu. Maksudnya pasti ada basic yang kuat dulu kan personanya, nggak mungkin di tiap sosmed berbeda-beda. Tapi untuk treatment setiap platform itu ya harus beda, karena punya audience yang berbeda, habit yang berbeda gitu. Baik, terima kasih, semoga menjawab ya, Mas Putra. Selanjutnya pertanyaan ke-22 dari Syafia Rizky Hanifah. Pertanyaannya, sebagai brand, bagaimana cara kita mengukur role dan sosial media strategi yang telah kita terapkan? Apakah ada OKR tertentu untuk sosial media strategi? Silakan Mas Pasa atau Mbak Eli. Dari Mbak Eli. Ya, mungkin yang dimaksudnya sama Syafia itu ROA ya, return of investment. Jadi sebagai brand gimana sih cara mengukur ROI gitu? OKR sama ROI itu beda gitu. Kalau untuk OKR sendiri, mungkin kamu punya kayak targetnya sendiri gitu. Kamu harus sampai berapa gitu. Nah kalau ROI sendiri sih, sebenarnya kalau misalnya formatnya sendiri itu banyak. Misalnya kita cari tahu itu banyak banget sih format dari ROI gitu. Tapi kalau gimana cara ngukur OKR-nya sendiri, bisa dari target kamu seberapa, nanti kamu masukin data dari insight kamu berapa, jadi kamu bisa bikin estimasi juga sih, maksudnya bikin
estimasi aja dulu gitu, maksudnya estimasi dulu berapa yang akan tercapai kira-kira. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya, Mbak Shafia. Selanjutnya, pertanyaan ke-23 dari Mas Johan. Apakah sosial media persona merupakan strategi konten agar meningkatkan engagement rate dari brand? Apakah setiap brand juga harus mempunyai sosial media persona? Ya, dijawab oleh saya. Silakan, Mas Faisal. Apakah setiap brand juga harus mempunyai sosial media persona? Enggak juga, enggak harus. Tapi sosial media persona kayak tadi dibahas, itu membantulah, membantu kita jadi lebih tahu diri, enggak gampang goyang. Enggak gampang goyang maksudnya tadi tiba ada viral di satu sesuatu, kita jadi ngikutin itu. Tiba-tiba ada viral sini, kita ngikutin itu. Yang mana jadi kita terus yang ngejar, bukan orang ngejar kita. Makanya goals-nya itu tadi sih. Kita mau dikejar atau kita yang ngejar. Nah, karena sosial media persona ini menciptakan ciri khas itu sih. Jadi kalau ditanya merupakan strategi konten, iya, berarti ini strategi konten untuk meningkatkan engagement. Betul. Gitu, Kak Johan. Oke, terima kasih. Semoga membantu dan terjawab ya, Mas Johan. Selanjutnya, pertanyaan ke-24 dari Mbak Dita. Dalam penerapan knowing who they are, bagaimana cara melakukan pendekatan jika audiens ternyata beragam? Dan bagaimana penggunaan hashtag agar efisien dalam meningkatkan insight? Ya, karena pembahasannya tadi dari saya, jadi saya aja jawab. Ya, silakan, nah, Mas. Cara melakukan pendekatan jika audiens ternyata beragam. Caranya itu pakai itu tadi, nentuin lapisan-lapisan. Siapa lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Kayaknya maksimal 3 lapisan lah biar terfokus. Kalau ada lapisan 4, 5 itu kayak bonus aja lah. Lapisan 3 sendiri itu udah termasuk bonus juga karena soalnya. Gitu. Jadi nentuinnya pemaparan knowing who they are tuh bisa dengan lapisan. Terus gimana gunain hashtag biar efisien, itu kenali dulu kita bahas apa. Tapi lagian di tahun ini kayaknya penggunaan hashtag tuh udah nggak begitu inilah, nggak begitu efisien. Jadi hashtag tuh kayak bonus aja lah. Jadi kalau ada atau nggak ada, dampaknya nggak begitu besar gitu. Jadi mungkin kalaupun tetap mau pakai hashtag, sebagai pengkategorian aja lah, mempermudah pencarian kita sendiri gitu. Gitu, Kak Dita P. P-nya apa ya? Pasah. Ya, baik. Terima kasih. Semoga menjawab Mbak Dita. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 25 dari Mbak Dini. Saya coba ikut saran nambah followers dengan konsisten posting tiap hari. Tema saya lebih ke tipografi, tapi followers gak bertambah dan unfollow juga. Ada apa ya? Oke, ini saya jawab karena kebetulan sangat bidang saya. Iya, silakan. Itu berarti kalau di saya juga gitu, nambah apa? Kayak bukan nambah followers, padahal udah posting tiap hari, ini udah konsisten. Katanya kan konsisten adalah segalanya. Ternyata konsisten bukan segalanya, tapi konsisten tuh cuma biar kita tetap kelihatan ada aja gitu. Sekarang kalau misalnya platformnya Instagram ya gampangnya Instagram feed tuh nggak usah konsisten, nggak apa-apa. Tapi yang penting tuh Instagram stories muncul terus, karena orang lebih ke Instagram stories juga kan, gitu. Itu pun muncul nggak usah share karya, karena orang tuh sukanya itu, ternyata kalau kita ada terus, orang jenuh. Jadi harus di inilah, diatur. Mungkin kita ada posting satu musim, terus nggak posting sekali-sekali, seminggu sekali. Terus ada posting 2 hari sekali, seminggu sekali. Nggak usah paksain tiap hari lah, karena karya yang dihasilkan pun nanti jadi yang buru-buru gitu kan. Bukannya yang seharusnya kita, waktu yang kita pakai itu untuk mengembangkan diri, malah kita jadi waktu yang kita pakai karena mau konsisten tiap hari posting itu jadi untuk posting itu aja, nggak ada pengembangannya. Jadi itulah yang bikin orang jenuh. Jadi kalau dibilang konsisten posting tiap hari, nggak benar juga. Harus ingat untuk ngembangin diri lah. Gitu. Harus, nggak apa-apa, kayak saya pernah sebulan penuh nggak posting, tapi tiba posting jadi kejutan gitu kan, kayak wih, pasal posting lagi gitu. Jadi nggak apa-apa, tapi posting laginya bukan yang ini sama aja kayak kemarin, tapi udah suatu yang inovatif lah, atau yang baru dari kita. Nggak lah baru dari di dunia ini, tapi baru dari kita gitu, Kak Dini. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan nomor 26 dari Mbak Laila. Share tips and trick yang paling efektif untuk riset audien dong, Kak. Apa interest mereka?
apa yang sedang mereka butuhkan, biar tepat sasaran banget gitu konten yang kita buat. Nah, silakan Mas Dari Pasha TAI. kembali. Di mute teh. Untuk riset audiens, kamu sih bisa salah satunya bisa lihat di insight, lihat di data analytics setiap platform yang kamu pakai gitu. Itu mereka ngasih banget gimana detailnya audiens kamu yang ada gitu. Tapi kalau mau tahu yang sedang mereka butuhkan, harus lihat-lihat juga sih kalau yang sekarang lagi ramai tuh ngapain. Orang-orang tuh lagi suka konten seperti apa gitu. Nah, dari situ juga kamu bisa tahu kok mereka interestnya kemana. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya, Teh Laila. Selanjutnya pertanyaan ke-27 dari Mbak Safia. Bagaimana cara menyeragamkan language tone sosial media brand kita ketika ada banyak admin dengan persona yang berbeda-beda? Seperti itu. Oke, ini saya yang jawab. Silakan, Mas Safia. Jadi itu bisa tertulis ataupun nggak tertulis. Kalau di Codex sendiri awalnya nggak tertulis, tapi dibicarain aja ya, kayak ada admin kita ada beberapa, kita sebutlah 3-5 lah gitu. Terus ya itu dibilangin, kita tuh ngomongnya kayak gini ya, diperagain aja, karena inget tadi tuh si social media persona ini seperti manusia kan. Jadi saya anggap saya Codex Man, karena di Codex. Codex Man itu bicara gini ya, kalau misalnya kayak tadi ada DM, ada misalnya nih, kan nanti ada yang menang hadiah, misalnya kalian konfirmasi, bukan, hai Eli, selamat ya Anda menang, enggak, kita enggak gitu, tapi kayak, wih keren ya, selamat ya tadi menang, yaudah coba sini kirim data-datanya, nah gitu. Jadi dari ngomong gitu, itu jadi dijanjiin beberapa orang tadi, admin tadi. Jadi gitu caranya Kak Safia, kalau dari kami untuk menyeragamkan si language and tone tadi. Gitu, semoga menjawab Kak Safia. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan ke-28 dari Mas Kodi. Bagaimana cara kita mengkondisikan semaksimal mungkin konten kita dan agar selalu adaptive condition jika dilihat perubahan sosial media sangat cepat dan fleksibel? Ya, boleh Mbak Eli atau Mas Dari Pasha? masa atau dari aku nih? Dari TAI aja. Silakan. Oke. Adaptif itu perlu. Jadi kita harus respon, harus apa ya, merespon hal-hal yang misalnya lagi update sekarang, apa yang lagi ramai apa sekarang gitu. Harus adaptif condition itu harus. Tapi menurut aku sih nggak semua konten kamu harus seadaptif itu gitu. Buatlah konten yang long lasting, meskipun masih misalnya untuk berapa range waktu yang lama pun itu masih bisa orang okay dengan konten itu gitu. Nggak semua harus adaptive condition juga sih menurut aku. Tapi kalau misalnya kamu pengen lihat nih perubahan sosial media yang sangat cepat dan fleksibel, itu pertama kamu harus banyakin referensi. Referensi itu bisa dari kamu baca-baca artikel, itu banyak banget. Artikel-artikel luar yang update, yang kayak di Indonesia belum masuk misal infonya, tapi di luar tuh kamu udah bisa nyari tahu gitu. Nah, mulai dari situlah kamu harus tahu selangkah lebih maju dari orang-orang gitu, dengan ngeriset, nambah-nambahin referensi gitu. Makasih Chodi, syukran. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ke-29 dari Yuana. Apakah ada aturan terkait akun persona dengan akun resmi corporate dengan kontennya, sinergi dan etika governance, resiko keamanan informasinya tetap terjaga? Seperti itu, akan dijawab oleh Mas Basa. Dijawab oleh saya. Oh, silakan Mas. Jadi gini Kak Yuana, kalau di Codex sendiri itu di Codex sendiri, karena tetap base-nya tuh dari Telkom kan, jadi harus tahu-tahu, oh ini kita nggak boleh gini, menjaga inilah image kan soalnya. Nah, kalau dibilang aturan terkaitnya itu, kita bisa bikin aturan sendiri, tapi kalau misalnya kita punya ayah perusahaan, berarti kita ingat juga aturan di sana gimana. Kalau kami sendiri itu, misalnya kami ngebuat, kami rasa, ini aman aja, ya kami tetap bikin sendiri tanpa konfirmasi. Tapi kalau tiba-tiba ada yang, ini kayaknya udah ragu gitu, kita konfirmasi dulu lah. Nah, itu kami biasa konfirmasi ke CEO kami yang lebih dekat ke Telkomnya kan. Jadi kalau dia bilang oke, ya udah kami lancarin gitu, kami gerakin, kami lakuin.
Jadi kalau dibilang ada aturan terkait apa enggak, itu dibikin sendiri. Sama kalau ada ayah perusahaan itu tadi, ya ingat untuk konfirmasi itulah, untuk jaga-jaga. Gitu, Kak Iwana. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab ya. Selanjutnya pertanyaan ke-30 dari Mas Denny Rizky. Bagaimana cara memaintain sosmed supaya tetap menarik serta memancing orang untuk visit profil kita? Silakan Mas Pasar kembali. Oke, dari aku ya berarti. Oh, silakan dulu. Kalau Mas Denny, kalau untuk memaintain sosmed kita biar menarik sih menurut aku pastinya dari konten ya, konten is king gitu. Tapi beda lagi kalau kita gimana caranya memancing orang untuk visit profile kita. Jadi kita bisa bedain dua nih followersnya itu ada dua kategori, followers baru dan followers yang emang udah loyal followers. Dapetin followers baru itu gampang, tapi kalau maintain loyal followers itu susah. Jadi gimana caranya biar kita tetap dapetin followers baru, tapi kita juga tetap ngejagain si loyal followers ini gitu. Nah, memancing orang untuk profil kita pastinya dari segi yang content is king tadi, kita juga harus maintain nih, engage kita dengan, kita harus tetap engage sama si audiensnya gitu. Jadi nggak begitu mereka udah follow nggak dibiarin aja gitu, maksudnya harus tetap bisa ada engagementnya gitu. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya Mas Denny jawabannya. Selanjutnya ke pertanyaan ke-31 dari Mas Jaka. Bagaimana cara mengukur kesuksesan sosial media persona yang selama ini sudah dilakukan oleh Codex? Bisa ditehi. Silakan, Bailey. Oke, dari Codex sendiri, sosial media personanya mungkin teman-teman bisa lihat ya, bisa visit at codex.telkom dan bisa lihat gitu, menurut kalian persona kita seperti apa. Nah, kalau Codex Telkom kan kita under Telkom, tapi kita tone kita tidak seperti corporate gitu, tapi kita lebih ke casual gitu, lebih ke language-nya juga yang masih apa ya, semi formal gitu. Jadi dari segi desain pun, dari segi konten pun kita nggak yang terlalu formal-formal banget kayak korporat gitu. Tapi kalau untuk mengukur kesuksesan berarti apa ya, yang tadi udah pernah dijawab juga di awal, ada pertanyaan juga, mulai dari data sih, kita harus lihat juga dari based on data. Tapi kalau dari segi mau gampangnya ya kita lihat dan nanya sih, mini research ke orang-orang gitu. Kalau Codex tuh kalian tahu nggak sih Codex apa gitu, kalau kalian tahu nggak sih Codex Man gitu-gitu tuh, itu bisa dilihat sih, bisa di dari segi mini research itu. Tapi dari Pasa mungkin ada tambahan? Enggak, udah okay. Cukup. Baik, terima kasih, semoga menjawab ya Mas Jaka. Selanjutnya ke pertanyaan ke-32 dari Mbak Aa. Bagaimana cara membangun personal branding diri untuk orang yang introvert nih? Bagaimana nih Mas? Nah, ini di saya nih. Ya. Caranya ini pakai case dari teman terdekat ya. Ada si Apin namanya, itu introvert parah. Tapi dia sadar kalau dia punya skill itu. Ya udah, dia kalau introvert kan di ya udah dari sosmed aja lah. Dari sosmed dia, karena dia graphic designer, jadi dia nge-share ke Behance, ke berbagai kanal desain Instagram juga. Ya udah dia posting aja, enggak kan dia enggak harus komunikasi sama orang. Jadi kayak dia ya udah dia share aja, dan kalau dibilang karena karya dia udah mantep, dia enggak perlu pede. Jadi enggak perlu extrovert, enggak perlu komunikasi sama orang. Jadi orang kalau orang datang ke dia ya udah tahu karena karya dia. Jadi kalau gimana seorang introvert membangun personal branding, ya pertama paling utama itu tadi, tahu diri kita tuh USP-nya di mana, kita skill termantapnya di mana, yaitu yang kita terus publish saja. Inilah makanya kita untungnya udah ada di dunia sosial media ini, jadi bisa ya tanpa komunikasi orang secara langsung kita tetap bisa inilah bisa terpamerkan apa yang kita kerjakan gitu. Kepada Kak Aa. Ya, terima kasih, semoga menjawab ya Mbak. Selanjutnya ke pertanyaan ke-33 dari Mbak Sandy Lenvi Regia. Apa yang menjadi ukuran bagi Codex mengubah goals atau purpose dan tones sosmednya? Kapan
dan apakah sifatnya reguler monthly? Silakan Mas Pasha atau Mbak Eli. Ya, dari saya. Silakan. Sifatnya kalau reguler enggak, lebih ke kejutan gitu. Ini sih adaptif soalnya. Selain adaptif sadar kayak kayaknya kita udah berlebihan ini, udah kita ganti goals ini. Terus atau bisa juga ya gimana dari atas, maksudnya dari tim lain untuk ngasih tahu, oh kita ganti strategi kita ini. Oh ya udah berarti bukan personanya sih, strateginya itu juga diubah kayak gitu. Jadi kalau dibilang mengubah goals tones itu kayak tones kayaknya enggak lah. Tones itu kan dari persona, kayak lebih ke goals sih. Purpose-nya enggak diganti, goals. Karena dari kan tadi ada 4 tuh, language, tone, purpose, audience, sama tambah satunya si goals. Nah yang fleksibel untuk diubah tuh goals itu. Kalau language, tone, purpose, audience itu kayak tadi kata KAI, ngubahnya itu mungkin beberapa tahun sekali di saat yang memang paling atasnya itu, yang jiwanya itu memang harus diubah, yang rebranding gitu. Kalau belum rebranding, ya goals-nya aja yang diubah gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab ya. Selanjutnya ke pertanyaan ke-34 dari Mbak Safia Rizki Hanifah. Bagaimana sosial media persona dapat menyiasati stagnansi atau plateau growth dari sosial media tersebut? Baik dari segi kuantitas, followers, maupun engagement. Silakan Mas Pasha atau Mbak Eli. Dari Mbak Eli. Oke. Untuk stagnansi itu pasti wajar ya sih. Maksudnya pasti selalu ada. Tapi kalau dari aku, bagaimana menyiasatinya itu nggak cuma sosial media persona aja, tapi ada banyak faktor lain yang kamu harus gunakan gitu. Maksudnya sosial media persona pasti, tapi dari segi konten juga kamu harus konsisten. Dan kamu juga kalau misalnya stuck dari kuantitas followers sih, mungkin kamu bisa kolaborasi itu bisa banget untuk increase followers gitu. Nah kalau engagement sendiri, kamu harus lebih aktif gitu, lebih talkative sama followers gitu. Jadi ada banyak sih, bukan cuma sosial media persona aja yang untuk menyiasati si stagnansi itu gitu. Tapi ada hal-hal lain lagi yang harus kamu lakuin gitu, Shafia ya. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya. Selanjutnya ke pertanyaan terakhir dari Mas Richard Ismail. Dalam menggarap akun sosial media dengan tim yang memiliki kapasitas dan mungkin skill desain yang berbeda, bagaimana untuk tetap menjaga standar desain atau konsep persona yang ada? Seperti itu. Ya, dijawab oleh saya. Silakan, Mas. Nah, kalau di kami sendiri, kami nyiptain, bisa dibilang kayak kitab lah. Kitab itu apa ya? Buku panduan, guideline. Guideline itu nggak harus terperinci kayak buku beneran, nggak. Guideline itu bisa gini, gini, gini aja. Sama yang kami buat itu template. Templatenya gini, untuk kategori ini postingannya gini ya, ada dua opsi. Nah, tapi yang paling penting itu ya tetap untuk menjaga standar desain plus konsep persona yang ada, paling penting ya komunikasi. Jadi misalnya mau posting, kita pakai opsi yang mana nih? Opsi satu, oke. Pakai opsi yang mana? Kayaknya lebih pas opsi dua. Oke, ya udah pakai opsi dua. Terus ada juga post, itu berdasarkan image ya. Kalau dari kopinya, copy itu caption gitu, itu juga komunikasi. Kita mau pakai yang singkat atau yang deskriptif, apa yang gimana? Untuk postingan ini kayaknya lebih pas deskriptif. Ya udah, bikin deskriptif. Ya kalau memang lebih pasnya singkat, berarti bikin singkat. Jadi kalau ditanya lagi, gimana dengan tim memiliki kapasitas dan skill design atau skill apapun itu yang berbeda, gimana biar tetap jaga standarnya? Paling utama ya komunikasi. Itu Mas Richard Ismail. Semoga menjawab. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya Mas Richard Ismail. Dan terima kasih atas seluruh pertanyaannya. Semoga dapat terjawab dengan puas dan jelas ya rekan-rekan semua. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kesimpulan dari materi yang tadi telah disampaikan. Silakan bisa dari Mas Pasha dulu atau Mbak Eli dulu, silakan. Dari Mbak Eli dulu. Silakan, okay. Mbak Eli. Kalau dari aku closing statement-nya, jadi intinya bayangkan sosial media kamu adalah manusia. Kamu mau orang itu berkepribadian seperti apa, punya personality seperti apa, karakter yang seperti apa, dan ingin berkomunikasi dengan orang-orang seperti apa gitu. Nah,
Nah, mulai dari situ dulu. Dan menurut aku sih ya, gak usah ikutin persona orang, gak usah ikutin persona kompetitor, tapi ya different aja gitu. Different aja. Mungkin dari Pasa, selanjutnya. Ya, dari saya yang lanjutin, be different tadi itu, kalau misalnya pusing, gimana sih caranya be different? Itu yang paling pertama ya, banyak-banyak nyobain. Kalau mau, kan ada ATM tuh, ATM apa, amati, tiru, modifikasi. Nah, kalau ini kalian bisa tiru aja dulu, tiru sambil ngamati gitu kan, baru modifikasi. Jadi TAM, bukan ATM. Jadi sambil niru, sambil ngamati, oh ternyata gini, terus modifikasi. Itu ngelanjutin yang TAM tadi. Tapi, kalau pesan dari saya, yang paling penting tuh ya, tetap kenali diri. Jadi kenali diri dulu, benar-benar udah tahu diri, udah ternyata aku memang ini. Terus insecure aku tuh ada di sini. Ini aku maksudnya, aku tuh si brand kita itu ya, bukan kalian sebagai yang ngerjain, tapi bayangin kalian sebagai brand kalian gitu, kayak oh brand aku ini kayak gini, oh ternyata brand aku tuh weakness-nya ada di sini. Berarti harus ditutup dengan strength yang kayak gini. Jadi paling utama kenali diri. Nanti kalau udah kenal diri, udah tahu diri, mau kenali mereka tuh udah lebih gampang lah. Jadi mereka yang adaptasi ke kita, bukan kita yang adaptasi ke mereka, biar mereka yang ngejar kita, bukan kita yang ngejar mereka. Seperti itu. Semoga insightful. Iya. Yeah. Oke, terima kasih banyak Mas Pasa dan Mbak Eli sudah berkenan hadir di acara Innovation Day hari ini. Dan ini ada sedikit kenang-kenangan nih dari tim Innovation Day berupa sertifikat. Yang pertama untuk Mbak Eli dulu sebagai pembicara, mohon diterima ya Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Bagi rekan-rekan semua. Kita nggak foto ininya, Mas. Iya, nanti di sesi akhir. Selanjutnya, kedua untuk Mas Pasa. Silakan Mas, diterima ya Mas sertifikatnya. Terima kasih, semoga bermanfaat Mas. Terima kasih. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Pasa dan Mbak Eli sudah berkenan hadir di Innovation Day kali ini. Selanjutnya ada sesi yang ditunggu-tunggu nih untuk para rekan-rekan sekalian, yaitu sesi pengumuman pemenang. Nah, kami sudah mendapatkan daftar pemenangnya. Ada 4 pemenang yang akan disampaikan. Yang pertama untuk pemenang kuis, yang pertama ada Rayville. Selamat untuk Rayville. Selanjutnya, kedua ada Shafia Rizky Hanifa. Selamat Mbak Shafia. Selanjutnya untuk pertanyaan terbaik, yang pertama ada dari Mas Sandi Adi Sutiono. Wah, ini Mas Sandi pertanyaannya paling banyak nih dan menjadi pertanyaan terbaik juga. Selamat Mas Sandi B2B. Iya. Selanjutnya yang kedua dari Mas Kodi Sukron. Nah, selamat Mas untuk pertanyaan terbaik. Nah, untuk rekan-rekan semua, semoga tayangan Innovation Day kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan selamat untuk semua pemenang. Dan jangan lupa kita masih punya satu hadiah lagi, yaitu feedback terbaik. Jadi ayo kirimkan feedback terbaik kalian di kolom feedback yang ada di bawah live chat. Karena feedback dari rekan-rekan sekalian dapat menjadi improvement bagi tim Innovation Day dalam memberikan tayangan terbaik. Tentunya bagi rekan-rekan semua. Jangan lupa follow akun LinkedIn kita, yaitu Innovation Day Telkom DDP, dan kunjungi innovationday.telkom. ddbtelkom.id untuk informasi terkait tayangan Innovation Day lainnya. Dan sekian dari Innovation Day hari ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai berjumpa di tayangan Innovation Day selanjutnya. Saya Iftah Ajis, pamit undur diri. Khud masofa wa da'ma kadar wa'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.